Baik, selamat sore Bapak dan kalian. Saya Anggia Prasetya Putri dari Pusat <Susurga> Gilipi. Selamat datang uh, ke acara webinar kita sore hari ini yang bertemakan Drugs from the Sea. Untuk saat ini kami sudah... Uh, uh, ...ibu puspita selaku Kepala pusat Bioteknologi Lipi, selamat datang Ibu. Selamat datang juga Ibu Elin dan Bapak-Ibu sekalian. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Mohon pastikan bahwa mikrofon Anda mute semua untuk menjaga kelancaran acara. Dan apabila nanti Bapak dan Ibu sekalian ingin mengajukan pertanyaan, bisa melalui fitur chat yang ada di Zoom atau juga bisa melalui fitur Q&A. Um, pertanyaan akan kami terima sepanjang waktu webinar berjalan, tapi nanti akan dijawab oleh uh, pembicara masing-masing uh, setelah kedua pembicara setelah memaparkan uh, presentasinya. Kemudian nanti apabila kita tidak uh, apabila pada waktu uh, akan kami pilih beberapa Peserta yang bisa langsung menanyakan uh, pertanyaannya secara live, um, reminder juga acara ini juga sekarang di streaming live di YouTube, uh, sehingga uh, semakin banyak semoga yang bisa turut um, hadir dalam acara kita kali ini. Oke, okay, uh, untuk mempersingkat waktu, uh, so kami uh, persilahkan dulu. Uh, sore hari ini terima kasih Ibu oke terima kasih Mbak Anggia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, salam sejahtera bagi kita semua terima kasih Mbak Elin dan juga Mbak uh, uh, pembicara satu lagi ya belum ada ya um, saya menyambut adanya webinar ini. Ini sudah yang kedua kali, semoga berlanjut ya. Uh, apa acara ini berlanjut? Terus, uh, untuk kita menyebarkan semangat-semangat uh, penelitian, tetap penelitian walaupun dalam keadaan uh, WFH. Uh, Insya Allah, uh, bermanfaat bagi kita semua. Uh, apa isinya nanti uh, ya selamat menikmati banyak pertanyaan uh, supaya diskusinya lebih uh, apa ya uh, lebih lancar gitu oke okay, terima kasih uh, dengan demikian acara saya buka uh, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu Lilis, um, dan sekarang uh, sebentar. Oke, okay, um, kita akan memulai acara ini. Um, jadi tema, tema webinar uh, kali ini adalah Drugs from the Sea. Oleh karena itu kami menghadirkan dua pembicara yang mumpuni di bidangnya masing-masing uh, yang akan menguak uh, tentang potensi kekayaan sumber daya alam, terutama sumber daya laut Indonesia um, terkait dengan pengembangan dan penemuan obat baru. Untuk pembicara pertama, saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Elin Jualianti PhD. Beliau adalah dosen di Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung, dan beliau mengenyam pendidikan di Farmasi ITB untuk S1 dan S2, kemudian dilanjutkan ke College of Pharmacy Seoul National University di South of Korea untuk PhD-nya, dan beliau bidang keahliannya farmasi, chemistry, products. Jadi tentunya akan banyak hal menarik yang bisa disampaikan oleh Bu Elin dalam presentasi beliau. Sehingga untuk mempersingkat waktu, silahkan Bu Elin uh, untuk uh, apa? Oops. Untuk memaparkan. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih banyak, Mbak Anggia. Selamat uh, sore semuanya, warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal juga semuanya, senang sekali bisa berjumpa meskipun tidak secara langsung. Hmm. Oh ya, tadi ada Bu Lilis, ya, dipanggilnya Bu Lilis. Mungkin saya baru uh, dengan Bu Lilis, jadi salam kenal juga. Ya eh, terima kasih juga pada eh, panitia mungkin dalam hal ini eh, Pak Master, ya yang mengontak saya untuk eh, berbagi apa berbagi pengalaman berbagi pengalaman terkait hmm, penelitian yang berkaitan dengan tema yang angkat pada pertemuan webinar ini adalah obat dari laut. Um, ya merupakan topik yang cukup berat sebetulnya gitu ya karena kalau dilihat atau ya penelitian yang uh, telah atau ya telah dan sedang kami kerjakan memang uh, masih jauh kalau dikatakan sebagai obat tapi kalau bermimpi atau berharap tentu apa yang uh, kami lakukan suatu saat nanti akan menjadi uh, Calon obat baru seperti itu, baik. Mungkin saya share dulu, eh, uh, file PPT coba. Baik, mudah-mudahan sudah bisa dilihat oleh semua peserta uh, slide PPT-nya. Jadi terkait dengan uh, topik uh, webinar kali ini tentang uh, obat dari laut ya, karena penelitian kami masih jauh sebetulnya obat. Jadi uh, judul yang saya ambil untuk pertemuan ini adalah terkait metabolit yang aktif atau mempunyai aktivitas e, biologi yang diperoleh dari jamur yang berasal dari laut, ya, mungkin sebelum saya berbagi pengalaman terkait penelitian yang sedang dilakukan, yang telah dan sedang dilakukan, mungkin e, menjadi pertanyaan juga, kenapa fokus di sini adalah obat yang berdasar yang berasal dari laut ya Mengapa Kenapa laut ini menjadi uh, fokus uh, penelitian Kenapa-apa yang menyebabkan uh, laut menjadi begitu seksi gitu ya sehingga menjadi fokus uh, pembicaraan atau fokus diskusi uh, kita sore ini kalau berbicara tentang uh, obat memang bisa dikatakan sebagian besar obat atau 50% obat itu memang banyaknya berasal dari sumber bahan alam jadi bisa dikatakan seperti itu ya lebih dari 50% itu ya bisa dari tanaman bisa dari hewan ya yang sebelumnya mungkin berasal dari terestrial atau daratan ya kemudian berkembang merambah pencarian sumber obat baru itu ke laut. Ya, kalau faktanya memang laut itu atau luas area dari bumi ini sebagian besar adalah lautan. Jadi sini dikatakan bahwa 70% dari planet bumi ini adalah merupakan lautan. Kemudian juga merupakan hmm, sumber kehidupan awal katanya berasal dari laut juga. Jadi bisa dikatakan banyak eh, ya, aneka lagaman hayati yang bisa diperoleh dari laut dan dengan luasnya laut tentu belum banyak dieksplorasi. Nah, apa yang kita bisa peroleh dari laut sebagai sumber bahan obat bisa dari uh, air lautnya sendiri, bisa dari se sedimennya, bisa dari organisme laut ya sudah banyak juga uh, obat yang uh, sudah approve FDA yang berasal dari organisme laut. Kemudian juga yang bisa dimanfaatkan atau yang bisa menjadi sumber uh, obat e, baru juga adalah e, mikroorganismenya. Ya, jadi mikroorganisme ketertarikan e, penemuan obat baru dari mikroorganisme seperti kita ketahui awalnya dari ditemukannya e, penicillin, penisilin. Ya, jadi penisilin senyawa obat yang diisolasi dari jamur ya kemudian e, berbagai yang digunakan sampai sekarang. Kemudian juga uh, mikroorganisme dari laut, kan penisilin, Para ilmuwan juga berlomba-lomba mencari senyawa yang bisa dijadikan obat baru yang berasal dari mikroorganisme. Nah, mikroorganisme sendiri uh, ya bisa kita klasifikasikan ada bakteria, ada actinomycete, kemudian ada juga jamur. Ya selain ini juga senyawa uh, obat itu dari mikroalga ya jadi selain dari bakteria, actinomycete, fungi, kemudian juga dari mikroalga. Uh, perkembangan pencarian obat baru dari mikroorganisme cukup pesat Uh, mungkin bisa dikatakan uh, mulai tahun 2009 tahun 2009 ini banyak penelitian penelitian yang terkait dengan uh, pencarian obat atau metabolit yang berasal dari uh, laut jadi dari penelitian penelitian itu diketahui bahwa banyak sekali senyawa obat yang bisa diperoleh yang mempunyai struktur yang unik, kemudian juga mempunyai aktivitas biologi yang menjanjikan. Nah, di sini juga di highlight terkait mikroorganisme, jadi uh, istilahnya memang bukan mikroorganisme laut atau um, marine microorganism. Tapi biasa dinyatakan sebagai marine drive microorganism, jadi mikroorganisme yang berasal dari laut. Hmm, hal ini eh, mungkin perlu disampaikan juga, meskipun mikroorganisme tersebut kita peroleh atau kita isolasi dari lingkungan laut, tapi belum tentu bahwa mikroorganisme tersebut betul-betul mikroorganisme obligat atau betul-betul mikroorganisme yang hanya bisa tinggal di laut. Banyak di antara uh, mikroorganisme yang diperoleh itu adalah berupa um, fakultatif mikroorganisme. Jadi uh, bisa hidup di terestrial maupun hidup di laut. Seperti itu. Ya, kemudian e, bagaimana dengan Indonesia sendiri? Indonesia dikenal sebagai e, negara laut. Ya, tentu e, potensinya sangat besar untuk kita gali, untuk kita eksplorasi keanekaragaman hayati laut kita e, sebagai sumber obat baru. Mungkin e, LIPI dalam hal ini mungkin ada pusat oseanografi ya mungkin uh, sudah bergerak lebih maju terkait uh, eksplorasi keanekaragaman hayati laut di Indonesia salah satunya untuk um, menjadi sumber pencari jadi banyak sekali um, Potensi yang bisa kita gali dari kekayaan laut Indonesia, ya, sebagai penyemangat mungkin ya gitu. Jadi, sebelum saya eh, cerita tentang penelitian yang telah dan sedang dilakukan, mungkin eh, saya cerita dulu terkait hmm, cerita sukses, ya, keberhasilan penelitian di bidang... Uh, obat yang berasal. Ya, ini hanya beberapa contoh saja terkait lebih khusus terkait uh, obat yang berasal dari mikro mikroba atau mikroorganisme yang berasal dari laut. Yang Uh, merupakan uh, produk bahan alam pertama dari uh, dari mikroorganisme laut dalam hal ini adalah dari uh, jamur. slide-nya. Ya. Jadi pertama cerita sukses dari cephalosporin. Ini ditemukan jamurnya sendiri pada tahun 45 oleh uh, Giuseppe Projo, ya. Jadi dari sampel air laut, jadi merupakan uh, produk bahan pertama uh, mikroba yang diisolasi dari lingkungan laut. Jadi jamurnya sendiri adalah jamur Cephalosporium acromenium, kemudian eh, sekarang dikenal dengan nama acromenium crisaginum. Ya, jadi jamur ini diperoleh yang dikenal dengan asporin C. Ya, jadi eh, Cephalosporin C merupakan apa cikal bakal atau eh, kalau di, di kimia medisinal, diistilahkannya sebagai senyawa pemandu. Karena bukan cefalosporin C-nya yang digunakan. Dikasih cefalosporinnya potensi untuk dijadikan sebagai antibiotik. Oke, okay. jadi uh, ya masih bercerita tentang Cephalosporin ya. Jadi Cephalosporin ini terus mengalami modifikasi. Jadi sampai sekarang ini sudah ada Cephalosporin sampai generasi kelima. Jadi ini salah satu uh, cerita sukses ya dari penemuan obat yang berasal dari mikroorganisme yang berasal dari laut. Dalam hal ini berasal dari jamur. Oke, okay, kemudian yang kedua eh, ini senyawa sarsporamida A atau dengan nama lain Marimid. Sumbernya ini dari mm, Actinomycet ya. Jadi Atonomy, Actinomycet Salinospora tropica ini diisolasi dari eh, -put, ya. Jadi merupakan obligat, jadi memang tidak bisa hidup selain di lingkungan. Juga, di oleh suatu senyawa strukturnya, senyawa siklik ada uh, lakton di situ, kemudian juga ada um, senyawa klor. Nah, biasanya kalau senyawa yang berasal dari organisme atau mikroorganisme laut, ini dari satu contohnya ini salinosporamida A. Ya, salinos A sendiri ini eh, aktivitasnya sebagai prot inhibitor prote proteasom di uh, berpotensi sebagai anti kanker. Jadi kalau dari uh, literatur yang terbaru, jadi untuk salinos, polamida A ini sudah uh, akan uji klinis dua kanker multiple myeloma. Mu amida ini bisa menembus uh, beril uh, darah ke otak sehingga juga digunakan atau diuji klinis fase 3 di sini untuk kanker otak ya. oke contoh berikutnya ini juga ada senyawa yang berasal masih ya berasal dari uh, jamur ya jadi plinabulin diisolasi dari e, jamur Aspergillus, ya. Kalau dilihat juga strukturnya sederhana, merupakan golongan diketopiperasin. Tapi senyawa ini sederhana dia mempunyai e, mekanisme kerja atau ya aktivitasnya dengan e, sebagai inhibitor polimerisasi tubulin, ya, uh, rilis terbaru plinabulin ini sekarang sudah uh, dilakukan atau sedang ya, ini masih dilakukan. Jadi masih dilakukan untuk uji klinik fase 3 untuk kang tiga contoh ini. Bisa dikatakan memang, hmm, ya, senyawa atau metabolit yang berasal dari mikroorganisme, ya, yang berasal dari laut, baik itu dalam hal contohnya tadi dari jamur, dari actinomycete, ini mempunyai potensi yang sangat besar uh, sebagai uh, sumber obat baru, ya. Nah, sekarang eh, bagaimana tahap metodologi eh, apabila kita ingin eh, mengisolasi atau ingin memperoleh metabolit eh, aktif dari mikroorganisme yang berasal dari laut? Ya, secara umum bisa dibagi menjadi dua tahap ya, atau dua proses. Uh, proses hulu dan proses hilir ya dua kedua proses ini ya dua-duanya sama mengita waktu dan tenaga juga ya gitu jadi nggak ada um, enggak ada satu lebih mudah dari yang lainnya gitu ya jadi pada proses hulu tentu karena kita mencari metabolit dari mikroorganisme yang berasal dari laut yang dicari tentunya mikroorganismenya terlebih dahulu. Ya. Eh, saya lebih banyak memang mengisolasi eh, jamur, ya. jadi yang berhasil isolasinya sehingga eh, penelitian dilanjutkan ya lebih banyak terkait dengan jamur. Ya. Jadi sebagai sumber mikroorganismenya sendiri ya diperoleh dari eh, Mikroorganisme yang bersimbiosis dengan organisme laut bisa juga diperoleh dari sedimen laut atau bisa juga diperoleh dari um, air laut itu sendiri ya. Jadi memang dalam hal uh, sumber uh, mikroorganismenya sendiri berarti memang kita harus mencari, harus melakukan ekspedisi. yang merupakan uh, salah satu tahapan yang juga E, tidak mudah seperti itu, ya. Jadi, setelah diperoleh organisme lautnya, kemudian diisolasi e, mikroorganismenya sampai diperoleh e, isolat yang e, murni, baru kemudian dilakukan fermentasi skala kecil, ya, untuk dilakukan screening. Ya, umumnya dilakukan eh, dua eh, screening, screening bioaktivitas, kemudian screening senyawa kimianya. Eh, ya, tergantung kepada. Targetnya sebetulnya ya, kalau targetnya pencarian senyawa baru, biasanya yang lebih diutamakan itu adalah chemical screeningnya. Jadi begitu diketahui ada senyawa yang sama, biasanya langsung di drop. Tapi sekarang pada umumnya screening dilakukan terhadap bioaktivitas tidak masalah senyawa yang tidak baru, tapi aktivitasnya yang baru. Berarti target pertama tentu adalah Uh, penyakitnya ya, jadi senyawa yang kita cari itu kita tujukan untuk penyakit apa dan ada juga untuk pengujian aktivitasnya. Jadi yang pertama itu adalah aktivitas uh, screening aktivitas biologinya, gitu. Jadi setelah diketahui aktivitas biologinya mana yang poten dari ekstrak yang diperoleh, baru kemudian dilanjutkan untuk fermentasi skala besar ya sebagai contoh di sini misalnya jamur ya jadi dari jamur berbagai macam jamur dilakukan fermentasi kecil ekstraksi kemudian dilakukan kualitas baru n itu yang di follow up lebih lanjut ke fermentasi besar ya proses hulu dilakukan sampai panen ya jadi sampai panen kemudian selesai proses dulu masuk ke hilir ini banyak juga tahapan yang terlibat mulai dari ekstraksi fraksinasi kemudian isolasi ya setelah mendapatkan senyawa yang mur baru bisa ketahuan apa Ya, sekarang saya masuk ke hasil ya hasil yang sudah kami eh, peroleh ya terkait eh, metabolit yang berasal dari jamur yang diisolasi dari lingkungan. Yang pertama ini senyawa aklemostrin. Uh, senyawa ini diisolasi dari jamur Acremonium strictum, jadi karena jamur Acremonium strictum, jadi kita uh, beri nama di sini jamurnya si istri sponge, ya dari sponge, kemudian dari hasil screening aktivitas mempunyai Aktivitas antibakteri terhadap beberapa mikroba uji, kemudian eh, kambilan untuk proses fermentasi skala besar, diperoleh satu senyawa acromostilin ini, kemudian eh, beberapa eh, senyawa deketopaprazin yang baru maupun yang sudah diketahui tapi dari eh, aktivitas yang menonjol adalah senyawa ini ya senyawa aklemoristin. Senyawanya senyawa kecil sebetulnya ini ya. Jadi kalau dilihat karbonnya hanya ya kurang dari 15, saya 13 karbon. Tapi aktivitasnya cukup eh, baik atau ya moderat ya. Terlihat eh, dari konsentrasinya Uh, mempunyai konsentrasi minimum uh, terhadap beberapa mikroba uji, ya, di bawah 100 mikrogram per militer. Kemudian juga mempunyai aktivitas uh, antioksidan, ya. Jadi meskipun senyawanya kecil, tapi proses elusidasi strukturnya tidak mudah, ya. Karena bisa dilihat di sini mungkin uh, bisa terlihat. Uh, mohon maaf, mohon maaf Bu Elin lihat ya, presentasi. Ya. Tidak, presentasinya tidak terlihat lagi Bu. Mungkin Saya oh, gitu. uh, juga mengingatkan uh, terkait waktu mungkin ada sekitar lima menit lagi uh, untuk presentasi. Oh, gitu. Terima kasih. Ya. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat lagi slide-nya. Ini mohon maaf nih kayaknya keputus nyambung, keputus nyambung ya. Gitu. Oke, jadi uh, ya ini salah satu contoh akromosristin ya. Kemudian hmm, ya senyawa kecil tapi sampai kait uh, grup peneliti yang melakukan sintesis gitu ya. Kemudian uh, ini juga ya di sedimen laut ya diperoleh jamur penicillium sp diperoleh beberapa senyawa uh, baru ya uh, sebenarnya strukturnya uh, penalenon tapi ada tambahan uh, siklik dan merupakan uh, ya gugus baru ada golongan pirol golongan oksajol yang Uh, ada di golongan fenalenon sama, uh, mempunyai uh, aktivitas yang moderat mungkin yang menonjol diberikan oleh senyawa yang ketiga, di mana di sini senyawa ini rendah ya, dibandingkan positif kontrolnya, gitu, ya. Jadi ini juga bisa dikembangkan lebih lanjut sebetulnya kalau ada yang lebih senyawa yang lebih banyak untuk diuji eh, aktivitas lebih lanjut ya tentunya juga nggak banyak ya jadi hanya sekilas saja terkait eh, atau spektrum NMR dari masing-masing dan ini juga masih dari jamur yang sama jadi dari satu ekstrak jamur terperoleh banyak senyawa selain tadi tiga senyawa ya. dari ekstrak yang sama ini juga diperoleh senyawa masih golongan fenalenons ya jadi ada yang kebaruannya cuma sedikit ya hanya terkait substituen saja. Uh, kemudian juga beberapa merupakan fenalonon dari uh, senyawa yang sudah diketahui. Uh, yang menarik di sini uh, beberapa senyawa juga uh, aktivitas uh, menginduksi adipogenesis. Ya, itu yang sudah dilakukan terkait isolasi metabolit, kemudian sekarang yang masih juga dilakukan terkait isolasi jamur yang bersimbiosis dengan organisme laut. Ya, ini beberapa contoh dari jamur koleksi kami. Ya, kemudian juga dari jamur atau dari koleksi tersebut dilakukan juga screening aktivitas ya jadi dua target utama aktivitas yang kami lakukan adalah aktivitas eh, antimikroba gitu ya jadi aktivitas antimikroba screeningnya mulai dari eh, metode difusi agar kemudian eh, penentuan eh, konsentrasi hambat minimum kemudian juga penentuan eh, konsentrasi eh, materi ya. Jadi beberapa eh, jamur baik ya dikatakan baik apabila aktivitasnya konsentrasi minimumnya menghambat mikroba uji eh, lebih rendah dari 500 ppm. Ya. Ini juga masih contoh screening aktivitas antimikroba yang dilakukan ya, jadi terutama ke mikroba golongan gram positif, gram negatif, dan juga terhadap perwakilan dari jamur. nah ini juga beberapa aktivitas antimikroba beberapa ekstrak eh, ini memberikan aktivitas yang cukup kuat ya, jadi MIC-nya sampai sampai 16 mikrogram per mililiter seperti itu ya. Nah selain juga screen di sini pengujian terhadap selain kolorektal eh, ST29 kemudian terhadap sel lain uh, kanker pankreas. Jadi, dari beberapa sampel yang diuji menunjukkan aktivitas yang cukup baik terhadap uh, atau berpotensi, baik itu terhadap ST29 maupun terhadap uh, pankre, uh, kanker pankreas. Uh, oleh karena itu uh, itu yang sedang kami kerjakan kami coba lakukan isolasi uh, senyawa dari sampel-sampel yang mempunyai aktivitas terhadap uh, mikroba uji ataupun terhadap sel lain terus saja Mbak Anggia uh, sharing Uh, penelitian yang telah dan sedang kami kerjakan, tentu hal ini tidak terlepas dari bantuan para kolaborator kami, baik itu dari uh, institusi uh, saya sebelumnya, dari SNU, kemudian bekerjasama juga dengan. Uh, uh, sumber organismenya gitu ya biasanya kami saya uh, mengontak uh, Pak Master ya terkait uh, sumber untuk mikroorganisme lautnya mungkin begitu saja uh, Mbak Anggia uh, ya mohon maaf atas kekurangannya kami kembalikan ke moderator baik terima kasih banyak Bu Elin atas presentasinya menarik masuk um, tapi Uh, jadi nanti mohon bantuan ibu untuk juga menjawab pertanyaan di kolom dan nanti peserta juga bisa menanyakan pertanyaan lain yang masih uh, ingin ditanyakan. Um, terima Oke. kasih banyak menghemat waktunya sekarang kita beralih ke pembicara kedua terima kasih banyak Bu Elin uh, mohon ibu masih uh, ini ya beserta kami untuk nanti menjawab pertanyaan terima kasih iya tapi mungkin saya izin ya ya Bu ya ya okay. baik uh, bapak ibu sekalian uh, sekarang kita akan masuk ke sesi kedua dari acara webinar ini uh, pembicara yang akan kami hadirkan kali ini adalah ibu Penny Ahmad di PhD uh, beliau adalah researcher fellow postdoctoral fellow di Biofunctional Center di Riken Jepang uh, beliau ini uh, berasa uh, mengenyam apa uh, Pendidikan di dilanjutkan dan dilanjutkan of doktor filosofi di University of British Japan. Dan um, ini akan memberikan apa sedikit uh, ini ya apa potensi marine natural uh, untuk terapi yang terkait dengan kanker. Ini akan banyak kait namanya marine natural products ini dari sisi yang lain dan berbeda dari yang sudah ditampilkan oleh Bu Elin tadi uh, demikian adanya uh, Bu Penny ya, siap? Ya, sudah siap iya uh, ya bah, uh, sekarang saya serahkan ke Ibu silakan untuk memulai presentasinya terima kasih banyak oke okay. nah, sebelumnya saya coba share dulu sebentar Slide saya, apakah sudah bisa dilihat? Ya, sudah bisa, Bu. Saya bisa oh. melihatnya. Oh ya, terima kasih. Uh, sebelumnya, perkenalkan. Saya Penny Ahmadnya uh, saya ingin mengucapkan uh, terima kasih banyak kepada uh, Center for Drug Discovery and Development uh, yang sudah mengakomodasi acara webinar yang luar biasa ini dan juga kepada hadirin semua yang ada di sini. Uh, saya juga mengucapkan uh, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Uh, semoga uh, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Um, pada kesempatan kali ini uh, saya akan mem mempresentasikan uh, riset saya yang berjudul The Marine Natural Products Hold a Great Potential Source for Cancer Therapy. Dan mungkin tadi um, Ibu Elin sudah menjelaskan sedikit tentang uh, marine uh, biodiversity dan potensial bisa didapat dari uh, marine natural product. Um, itu kita sudah semua ketahui bahwa uh, laut itu, uh, marine organisme itu sangat memegang peranan penting sebagai uh, sumber bioaktif compound yang sangat menjanjikan. Dan di situ kami memperoleh uh, oleh sampel marine organisme itu dari berbagai jenis seperti sponge, seaweed, soft coral, nudibranch, dan juga tunicate, dan juga beberapa organisme lainnya. Dan kan, dari uh, merit organisme tersebut, kita berhasil untuk membuat ekstrak sekitar 450, dan kita menguji aktivitas dari setiap ekstrak yang kita peroleh, itu dengan tiga aktivitas. Yang pertama yaitu sebagai anti-cancer, yang kedua sebagai enzyme inhibitions, dan yang ketiga itu juga sebagai antivirus. dan kita screening itu sebagian itu Sponge, yaitu lebih dari 50% bioaktif compound itu berasal dari sponge. Namun ini tidak menutup kemungkinan bahwa organisme lain itu juga berpotensi untuk menghasilkan senyawa bioaktif compound yang juga tidak kalah aktivitasnya, dan juga selain itu memiliki struktur yang juga tidak kalah unik dan kompleks bila dibandingkan dengan sponge. Uh, pada kesempatan kali ini saya akan uh, memberi beberapa summarize uh, bioactive compound, new bioactive compound yang berhasil uh, kami elusidasi dan kami uh, screening uh, aktivitasnya dan kami analisis uh, absolute configurationsnya yaitu yang pertama yaitu uh, compound dari terpen class yaitu uh, di sini apakah bisa uh, Kampon 1 dan kampon 2 ini merupakan furan terpin group yang diisolasi dari levarial variabilis. Yang di kampon pertama, di sini juga ada gugus furan yang memiliki cytotoxicity yang moderate activity yaitu dengan IC50-nya 47,5 micromolar terhadap NBTT2 cell dan juga memiliki aktivitas sebagai enzyme inhibitions terhadap PBP yang memiliki IC50 16,8. Sedangkan untuk kompon kedua, ini tidak memiliki enzyme inhibitions activity tetapi menunjukkan cytotoxicity yang kuat yaitu dengan IC50 1 micromolar terhadap NBTT2 cells. Selanjutnya, kita juga berhasil mengisolasi senyawa baru, tiga senyawa baru bersama enam senyawa yang sudah diketahui sebelumnya, yang diisolasi dari sponge Hiatella intestinalis di kedalaman 15 meter yang dikoleksi di, di Iriomote Island. Di sini, dari tiga senyawa baru, hanya satu senyawa baru yang menunjukkan adanya aktivitas yang menunjukkan cytotoxicity, yaitu dengan IC50 24,1 micromolar. Dan Keberuntungan yang lain kita dapat adalah di sini kita menganalisis senyawa yang sudah diketahui, yaitu dua senyawa yang sudah diidentifikasi sebelumnya, yaitu spongia trial dan spongia trial yang memiliki cytotoxicity 12,9 dan juga 3,4 mikromolar. Dan kedua senyawa yang sudah diketahui ini memiliki aktivitas baru sebagai antivirus yang memiliki IC50 52 dan yang ini cukup tinggi yaitu IC50 17,0 mikromolar dan untuk selanjutnya yaitu uh, senyawa baru dari uh, sponge Leucascus protogens yang diisolasi uh, yang dikoleksi dari kedalaman 30 meter di Ginama Okinawa kita beri nama leucasin ini memiliki sitotoksisitas yang tinggi yaitu dengan IC50 9,2 micromolar uh, terhadap NBTT2 cells Selain itu juga kita juga berhasil uh, mengidentifikasi empat senyawa baru uh, dari tetracycline siklin compound dan derivatnya yang diisolasi dari spons disidea arenaria yang diperoleh di kedalaman 10 meter di Aira Island, Okinawa dan memiliki cytotoxicity yang tinggi yaitu range IC50-nya berkisar 1,9 mikromolar sampai uh, 8,4 mikromolar. Dan selanjutnya itu tidak hanya pada sponge, kita juga memperoleh senyawa baru dari nudibranch, yaitu Philidella pustulosa, yang memiliki kedalaman sekitar 10 meter yang diperoleh dari Kin Bay, Okinawa. Dan ini struktur yang sederhana, yaitu hanya 15 karbon dan ini masuk ke dalam golongan kelas sesquiterpen dan memiliki setotoksi yang cukup tinggi, yaitu 14,2 mikromolar. Selain itu, kita juga berhasil mengidentifikasi slide list nyawa baru yang di sini memiliki aktivitas moderate cytotoxicity yang diperoleh dari sponge Lufariella SP yang diperoleh dari hedokep di kedalaman 10-20 meter di Okinawa. Dan selanjutnya ini beberapa sameres uh, senyawa baru yang berhasil uh, kami identifikasi dan kami tentukan aktivitasnya. Dan sebenarnya kami tidak hanya mentarget senyawa baru dan aktivitas baru. Pada sesungguhnya uh, kami mengisolasi, uh, mentarget bioactive so, compound itu dibedakan menjadi empat uh, grup atau empat kelas. Yang pertama yaitu uh, senyawa baru yang memiliki uh, aktivitas baru yang bisa digunakan sebagai drug lead compound. Dan yang kedua yaitu senyawa uh, baru tapi tidak memiliki signifikan activity yang bisa guna, kita gunakan sebagai uh, library dan juga untuk uh, structure study. Dan yang ketiga yaitu senyawa yang sudah diketahui sebelumnya namun memiliki aktivitas yang cukup signifikan atau juga memiliki uh, aktivitas baru dan yang keempat yaitu senyawa yang sudah diketahui namun tidak memiliki aktivitas yang cukup signifikan jadi kita memanfaatkannya untuk dijadikan sebagai library dan juga untuk digunakan untuk structure study dan selanjutnya, asalnya apa yang perlu kita lakukan? Pada saat ini, kita sudah memiliki banyak bioactive compound yang sudah kita berhasil isolasi dan identifikasi. Dan selanjutnya kita ingin mem memanfaatkan memanfaatkan banyak yang sudah kita peroleh ini untuk uh, tujuan yang tujuan uh, yang uh, seperti misalkan sebagai anti kanker. Nah, selanjutnya di lab Biofunctional Synthetic Chemistry Laboratory kami disupervisi oleh Profesor Katsunori Tanaka. Pada dasarnya di sini kami basically labnya itu adalah lab sintesis, namun lab kami itu juga difasilitasi dengan biological laboratory di mana kita bisa melakukan eksperimen seperti cell based eksperimen dan juga in vivo eksperimen. Dan Di sini juga, kami mengembangkan strategi baru yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah kanker, yaitu kita mencipta, mendesain strategi untuk yang dapat digunakan sebagai kanker terapi. Dan kini, ini disebut terapeutik in vivo synthetic chemistry. Di sini, kami akan saya jelaskan lebih detail apakah itu terapeutik in vivo synthetic chemistry. Pada dasarnya sebelumnya saya ingin sedikit mereview tentang cancer cell. Seperti yang sudah kita ketahui ya, cancer cell saat ini, cancer problem itu masih menjadi momok bagi kita semua, yang baik itu di negara maju ataupun di negara berkembang. Dan uh, cancer cell itu sendiri masuk ke dalam 10 besar kasus yang uh, menyebabkan kematian di seluruh dunia. Dan ini sangat berbahaya dan kita harus aware dengan masalah ini dan dari uh, cancer sendiri uh, sampai saat ini sudah banyak uh, treatment atau terapi yang sudah diberikan atau sudah dikerjakan untuk mengatasi uh, cancer problem. Ya, salah satunya ada surgery, ada imunoterapi, ada ada kemoterapi dan juga uh, tergeri terapi dan beberapa terapi lainnya. Dan pada saat ini itu untuk uh, terapi yang ada saat ini itu semakin besar itu memberikan efek samping yang berbahaya bagi cancer patient dan ini bahkan ada efek samping yang bisa menyebabkan lebih berbahaya dari cancer itu sendiri sebagai contoh yaitu blood clotting yaitu terjadi pembekuan darah di mana itu masih darah dan dapat menyebabkan kematian pada cancer patients dan di sini kita mendesain strategi baru yaitu dengan mensintesis bioaktif compound yang dari bahan itu um, sebagai contoh di sini uh, sebagai di sini sebagai contohnya misalkan ini kita menggunakan uh, prodrug uh, drug activator di sini ini tamifikasi dengan um, di mana dia memiliki uh, reaksi khusus dengan tumor sehingga dia bisa membawa sistem ini spesifik hanya ke tumor. Yang pertama yaitu dengan kita menginjekkan ke cancer patients melalui intravenous injections, kemudian produk, drug activator ini akan dibawa oleh darah dan disirkulasikan ke seluruh tubuh dan akan terakumulasi di tumor karena adanya spesifik interaction dengan tumor. Dan setelah itu excess compound yang diinjekkan dikeluarkan Clearance. Dan setelah terakumulasi, setelah beberapa saat kemudian kita baru menginjekkan compound kedua atau produk, di mana ini adalah bahan untuk mensintesis bioaktif compound yang tidak memiliki aktivitas saat ini. Jadi kita injekkan secara intravenous ke cancer patient, ini juga akan dibawa oleh darah dan disirkulasi di seluruh tubuh. Dan ketika Uh, Produk ini bertemu dengan drug aktivator di Cancer. Ini akan disintesis menjadi uh, bioaktif, akan bunuh uh, Cancer. Sedangkan untuk yang tidak bereaksi, itu dikeluarkan oleh tubuh melalui urinary clearance. Jadi, diharapkan bahwa strategi ini ini bisa uh, mengurangi efek of targeting problem, atau bahkan menghilangkan efek of targeting problem. Nah, kita juga bisa. Uh, memprediksi bahwa ini akan menjadi uh, strategi yang sangat spesifik dan selektif, juga efektif dan efisien karena hanya mentarget spesifik hanya pada uh, cancer. Selanjutnya, di sini metode uh, yang untuk untuk menginaktifkan gerak pada kasus ini kita menggunakan uh, natural product. Di sini kita inaktifkan dengan memodifikasi uh, dengan karbamid uh, moiety dengan alil dan juga di sini dengan uh, alkin dan juga bisa dengan memodifikasinya dengan uh, propargyl ester dan juga dengan dimetil propargil ester. Di sini dengan ketentuan yang bisa digunakan sebagai produk adalah dia yang menjadi tidak aktif aktifnya. Nah, selanjutnya natural produk, chemistry. Jadi apa yang uh, strategi kita yang kita gunakan dengan memanfaatkan natural produk yang sudah kita peroleh. Kami itu sedikit berbeda dengan uh, current uh, ada saat ini uh, strategi strategi yang saya sebutkan tadi. Ada natural memiliki ring siklik di strukturnya, dan itu open ring formations. Ini tidak aktif, dan kemudian si produk akan kita aktifasi setelah kita injekkan ke tumor ya bearing mice di sini secara intravenous, dan ketika ketemu dengan ruthenium kompleks, di sini ruthenium kompleks kita modifikasi dengan glycan, di mana glycan ini memiliki antara dengan tumor, sehingga dia dapat terakumulasi di tumor site saja. Dan setelah... injekan intravenously ke tumor bearing mice, dia akan dibawa oleh darah lagi, dan disirkulasikan ke tubuh, dan ketika bertemu dengan uh, uh, enzyme kompleks, ini akan uh, jadi uh, akan bisa menjadi uh, aktif natural product yang bisa uh, membunuh kali ini dan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita memodifikasi uh, metalloenzyme kompleks itu dengan glaikan di sini ada berbagai macam glaikan yang bisa kita gunakan dari manus, glukna, galaktos, alfa hybrid. dan ini uh, sebagai contoh misalnya saya memodifikasi um, ini to six salic acid maka sistem metalloenzym ini akan menuju ke liver. tapi ketika saya memodifikasi dengan galaktos uh, sistem ini akan menuju ke intestine. Dan begitu juga bila saya memodifikasi, dia dengan alpha to three akan menuju ke tumor. Jadi, kita sudah mendesain spesifik organ spesifik targeting carrier yang bisa membawa drug aktivator ini spesifik ke organ targeted. Dan di sini, natural product yang kita gunakan sebagai model yang pertama yaitu natural product umbiliprenin natural product yang diisolasi dari tanaman dengan nama latin Mimajem. Kenapa? Strukturnya dan kita bisa modifikasi uh, untuk ring opening model. Dan di sini kita juga untuk membeli sendiri itu memiliki aktivitas yang cukup tinggi yaitu 68 yang moderate cytotoxicity, 68 micromolar uh, terhadap hila. Dan setelah itu kita mensintesis dari produk dari umbilin ini dengan op-formations. Dan setelah itu kita menganalisis apakah ini menjadi inactive form dari umbeliprenin. Kita menguji cytotoxicity AC-nya terhadap tiga jenis sel lain di sini, Hila S3, cervical cancer, F549, lung cancer, dan SW620, colon cancer. Dan dari hasil cytotoxicity, cytotoxicity AC di sini menunjukkan bahwa produk di ketiga jenis sel lain itu menunjukkan tidak hampir tidak ada aktivitas sama sekali. Sedangkan umbilprenin dan perbedaan antara keduanya pun sangat signifikan berbeda dan ini sangat rendah dan aktif sekali. Dan untuk itu produk ini bisa digunakan sebagai starting material untuk terapeutik in vivo synthetic chemistry. Dan selanjutnya, sebelum kita mengaplikasikannya lebih lanjut, kita ingin membuktikan apakah benar produk ini bisa disintesis berdasarkan cell-based experiment. Dan selanjutnya, kita melakukan metathesis reaction secara in vitro. Dan di sini, reaksi yang akan terjadi lagi di flash tapi dilakukan di uh, cell based reactions. Dan di sini kita sudah menyiapkan SW620 colon cancer yang sudah di uh, inkubasi sebelumnya dengan metal enzyme complex. Yang selanjutnya setelah diinkubasi akan diinkubasi dengan prodrug. Dan sebagai kontrol uh, kita juga menyiapkan SW620 yang juga ditreat dengan umbiliprenin. Dan setelah 48 jam inkubasi kita melakukan analisis cytotoxicity assay dan di sini menunjukkan bahwa produk itu tidak memiliki cytotoxicity sama sekali, tidak memiliki aktivitas sama sekali. Namun berbeda dengan drug produk yang kita treat dengan adanya ruthenium kompleks, metalloenzyme. Di sini menunjukkan yang sangat signifikan sekali cytotoxic, dan aktivitasnya hampir sama dengan umbeliprenin. Saat ini membuktikan bahwa reaksi kita itu dapat dilakukan di skala cell base reactions. dan reaksi ini uh, sudah dipublish di Nature Catalysis pada tahun 2019 dan selanjutnya oops, dan selanjutnya yaitu kita memanfaatkan uh, marine organism uh, marine natural product yang di sini uh, yaitu uh, manzamin E di mana manzamin E ini seperti yang sudah kita ketahui strukturnya yang unik kompleks dan juga dia memiliki uh, satu toxicity yang sangat tinggi sekali, yaitu memiliki IC50 0,1 mikromolar dan uh, terhadap uh, P388 leukemia cells. Dan di sini manzamin E ini merupakan a marine natural product yang diisolasi dari Haliclona sp yang dilaporkan oleh Profesor Higa pada tahun 1986. Nah di sini kami berusaha untuk mensintesis untuk terapeutik in vivo industry. Di sini kita membuka ring dari manzamin E di sini untuk hanya inaktif. Dan setelah kita berhasil mensintesis produk satu, kita melakukan uh, cytotoxicity assay terhadap tiga jenis sel lain, yaitu HILAS3, F549, C3, prostat. Dan dari hasil satu, Memang lebih uh, tidak cytotoxic bila dibandingkan manzamin, tetapi perbedaan manzamin itu tidak terlalu signifikan di sini. Nah ini disebabkan karena manzamin sendiri itu sangat cytotoxic, memiliki aktivitas yang sangat kuat sekali, sehingga ini butuh uh, produk satu butuh dimodifikasi sedemikian rupa untuk membuatnya lebih inaktif lagi. Dan kami sedang mengoptimisasi uh, pembuatan uh, men Produk satu ini untuk lebih yang tidak inaktif, sehingga dapat digunakan untuk uh, static material, untuk uh, terapetik, in vivo, synthetic chemistry. Selanjutnya, kita uh, move on ke struktur yang lainnya, yaitu kita memilih lantaran clean A, eh, lantaran clean B. Seperti yang sudah kita lihat di sini, lantaran clean B itu memiliki struktur yang unik, kompleks, dan juga memiliki aktivitas yang tinggi, yaitu dengan IC50 2,5 mikromolar terhadap RBL cells. Lanterangkulin B sendiri itu diisolasi dari marine sponge, lantaran Kula magnifica, dan di sini kita juga membuat produk dari lantaran kulin B, yaitu open ring formations. Di sini kita buka yang selanjutnya untuk di sini digunakan untuk uh, Dan ini ditutupkan privatisasi dari lantai dan setelah kita berhasil membuat produk dua ini kita menguji uh, cytotoxicity activity yang kita bandingkan antara produk dua ada lantaran jenis sel five uh, 549 dan juga pc dan dari dua jenis sel lain di sini dari hela itu uh, lenb itu tidak menunjukkan kita uh, tidak bisa akan untuk terapeutik in vivo synthetic chemistry untuk jenis sel line hila dan pc3. Namun tidak demikian dengan f549. Di sini f549 spesial dibanding dua dua sel line ini. Di sini produk 2 tidak memiliki aktivitas sama sekali, sedangkan lantaran kulim b memiliki aktivitas yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan produk 2 nya. Nah dari sini kita bisa memakai produk 2 untuk uh, digunakan sebagai starting material in fifth synthetic chemistry. Dan sebagai tambahan karena kita tadi meng, uh, memodifikasi produk dua dari antraculin E di sini kita juga menggunakan antraculin E. Seperti yang saya uh, sudah jelaskan di awal, tadi ada beberapa metode untuk menginaktivasi uh, drug dengan pembuatan misalkan karbamit, moiety dan alin, alil dan di sini lantaran kulin e sendiri itu juga memiliki struktur yang unik dan juga kompleks bahkan itu lebih kuat dibanding yang manzamin e yaitu di sini memiliki IC50 10,86 nanomolar dan setelah kita membuat derivatisasi dari, dari lantaran kulin E menjadi produk tiga di sini kita berhasil menekan aktivitas dari lantaran kulin E menjadi IC 50 nya menjadi 352 nanomolar dan di sini kita berhasil untuk menekan aktivitas dari lantaran kulin E itu hampir 5 kali lipat jika dibandingkan dengan lantaran kulin E di sini dan jadi di sini kita sudah bisa melihat uh, signifikan yang berbeda antara produk dan natural produk sehingga kita juga bisa menggunakan uh, produk tiga ini sebagai uh, starting material untuk terapeutik uh, in vivo sintetik chemistry dan kementara itu uh, untuk mengoptimisasi uh, natural product yang akan digunakan untuk uh, starting uh, terapeutik chemistry optimisasi keadaan misalkan dengan dan uh, it uh, karena strukturnya yang kompleks itulah kita butuh waktu untuk mengoptimisasinya dan kita sementara itu kita juga membuat model lain yang cukup sederhana yang bisa digunakan uh, in, di secara uh, untuk meng, mengaplikasikan bahwa mungkin apakah mungkin atau tidak uh, terapeutik in vitro synthetic chemistry itu dilakukan ini kita mendesain simple peptide yaitu cytotoxic peptide dengan menggunakan uh, equation 3 yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Di sini kita memilih beberapa peptide dan membuat library cytotoxic peptide yang bisa kita inaktivasi, menjadi inaktif peptide dengan memodifikasi strukturnya dengan uh, propargil ester dan kemudian dengan bantuan uh, gold 3 sebagai katalis ini bisa diaktivasi menjadi uh, aktif peptide dan setelah itu setelah kita mendapat uh, peptide yang kompatibel sebagai starting material untuk terapetik in vivo sintetik chemistry di antaranya yaitu di sini sebagai kontrol ini tidak ada aktivitas sama sekali dan propargil ester yang sudah kita desain yang memiliki aktivitas atau yang memiliki kemampuan yang dapat digunakan sebagai ester di sini dia tidak memiliki aktivitas sama sekali jadi tidak membahayakan bagi diharapkan tidak membahayakan bagi cancer patientnya dan di sini juga kompleks metal enzyme yang kita itu juga tidak memiliki cytotoxicity sama sekali. Namun ketika peptide ini dapat diaktivasi menjadi peptide cytotoxic ini yang dapat membunuh cancer cell. Di sini kita lihat perbedaannya sangat signifikan berbeda sekali dan ini sangat berpotensi digunakan sebagai anti-cancer. Yang selanjutnya, strategi yang akan kita gunakan yaitu di sini kita tadi sudah mendesain metalloenzyme yang sudah dimodifikasi di sini dengan gugus fungsi ini yang bisa memiliki uh, specific interaction dengan tumor sehingga ketika kita injeksikan secara intravenous uh, ke tumor bearing mice ini akan dibawa oleh darah dan disirkulasikan ke seluruh tubuh mice dan ini akan terakumulasi di tumor dan yang sisanya yang tidak excess amount dari uh, metalloenzyme ini akan dikeluarkan tubuh melalui urinary clearance. Dan seperti ini dia akan terakumulasi di cancer karena specific interactions dengan integrin karena kami memakai uh, RGD peform uh, uh, secara intravenous ke tumor. Dan ini akan dibawa oleh darah dan untuk akan disirkulasikan ke seluruh tubuh. Dan ketika inaktif form dari peptide ini bertemu dengan metal ini akan terjadi koordinat bond di mana triple bond itu akan melakukan koordinat nukleofilik dari amin moiety yang ada di permukaan dari cancer cell atau tumor cell ini akan mengatak untuk membunuh benar, benar benar menuju ke atau tidak. Di sini kita menggunakan human serum albumin yang nanti digunakan di sini gold-nya kita komplekskan di sini. Dan di sini juga kita sudah melabel human serum albumin dengan fluorescent tag kita menggunakan size 7.5 dan kita memodifikasinya dengan CRGD di sini dan setelah kita sih memodifikasi ECC dengan RGD yang ini RGD ini akan memiliki uh, specific interaction dengan uh, integrin yang ada di tumor cell. sebenarnya integrin ini overexpress di tumor cell, jadi ini akan sangat mudah sekali untuk mendeteksi uh, integrin yang ada di tumor cell. sehingga memiliki kemampuan yang di tumor dan setelah kita mensintesis ini kita injekkan secara intravenous ke tumor bearing mice dan kita observe di bawah fluor in vivo imaging dan di sini kita menganalisis per periode time, misalkan setiap satu jam 4 jam, 6 jam dan 8 jam ini sebagai representatif dari in vivo imaging. Ini kita memilih 6 jam, 8 jam. Di sini kita bisa lihat di di sini adalah in vivo image-nya sangat jelas bahwa benar uh, di dan dapat terakumulasi di tumor tumor site. Dan kita hampir tidak bisa melihat adanya akumulasi di organ lain. Dan ini membuktikan ah itu bisa spesifik mentarget tumor. Dan untuk membuktikannya lebih lanjut, setelah 24 jam untuk dilakukan ex vivo imaging. Di sini ada heart, lung, pankreas, femur, brain, dan juga di sini ada tumor. Dari invivo, uh, ex vivo imaging, ini kita bisa melihat bahwa memang benar, metal uh, terkumulasi di tumor, dan hampir tidak cukup signifikan. Ini merupakan uh, satu hal yang bagus buat kita, karena memang kita uh, hanya spesifik menarget tumor, dan ini tidak berpengaruh Kita sudah siap karena kita sudah memiliki uh, carrier yang spesifik menarget tumor di sini. Dan kita juga sudah mendesain peptide yang mungkin di sini bisa sebagai uh, anti-cancer. Dan di sini kita siap melakukan uh, in vivo terapi. Kita menyiapkan tiga grup uh, untuk in vivo terapi. Yang pertama yaitu... Uh, Uh, metaloenzyme injected mice group, yaitu grup satu, dan yang kedua yaitu inactive form dari peptide injected uh, mice. Itu menjadi grup dua, dan yang grup ketiga itu kombinasi antara uh, metaloenzyme dengan uh, inactive peptide. Jadi, di sini satu jam sebelumnya, atau satu atau dua jam sebelumnya, kita injekkan subuh akan terakumulasi di tumor. Dan untuk akses enzim ini, dan setelah dari ini akan juga dibawa oleh darah dan disirkulasikan ke seluruh tubuh. Dan ketika bertemu dengan uh, uh metallo ini, peptide akan teraktivasi di tumor dan membunuh tumor. Dan jika tumor terbunuh, ini maka pertumbuhan dari tumornya itu akan terhambat. Nah setelah itu kami menganalisis dari tumor growth dari per grup. Jadi ada grup 1, grup 2, dan grup 3. Di sini kita bisa lihat, pastikan bahwa grup 1 dan grup 2 itu pertumbuhan tumornya sangat tinggi, signifikan, tinggi sekali, tidak ada hambatan untuk tumbuh bagi tumor di tumor bearing mice. Namun berbeda sekali dengan grup yang nomor tiga, di mana kita mengcombine antara metaloenzim yang kita desain dengan peptide, ini pertumbuhan tumor dihambat sangat signifikan sekali. Sangat perbedaannya dengan setelah kita mengetahui bahwa tumor dapat di-inhibit, pertumbuhan tumor dapat dihambat, kita melakukan survival rate analysis. Jadi di sini, masa terapi, cancer terapi dari tumor bearing mice. Dan setelah injeksi, kita bisa lihat di sini, ini ada grup 1 dan grup 2 di sini, dan di sini adalah grup 3, yaitu kombinasi antara peptide dan gold, di mana kita bisa lihat di sini bahwa masa hidup dari grup 3 itu hampir dua kali lebih panjang atau lebih lama dibandingkan grup 1 dan grup 2 di sini. Dan dari sini untuk sementara kita belum bisa mempublish lebih lanjut dan lebih detail tentang riset ini karena peptide yang kita desain itu baru dan memiliki aktivitas yang baru dan untuk saat ini kita sedang menganalisis bagaimana mekanisme, -mekanisme kerja dari peptide ini bisa membunuh cancer cells dan dengan pencapaian ini kita sangat antusias sekali untuk memanfaatkan uh, marine natural product yang sudah kita desain lagi yang tadi yaitu yang memiliki struktur yang kompleks, unik dan aktivitas yang sangat tinggi sekali. Di sini uh, produk 2 dan produk 3, terutama produk 3 di sini bisa mensintesis sebagai starting material untuk mensintesis kulin hanya spesifik di uh, tumor karena ini bisa menghasilkan 35 hampir 35 kali lipat lebih tinggi aktivitasnya. Jadi ini ketika nanti dilakukan intra uh, in vivo terapi ini akan uh, diekspektasikan akan lebih sangat kuat sekali untuk uh, menghambat pertumbuhan kanker uh, di tumor bearing mice secara menyeluruh. Dan uh, saya rasa cukup demikian uh, presentasi saya. Saya kembalikan ke Ibu Anggiah. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Penny atas presentasinya. Banyak hal yang menarik di situ ya terkait dengan berbagai macam senyawa yang potensial untuk sebagai anti kanker dan juga terutama buat saya sih itu sebenarnya juga uh, terhadap uh, alternatif uh, drug delivery untuk kanker itu sendiri. Dan um, oke, okay, untuk itu sini sudah ada beberapa pertanyaan. Cukup banyak memang untuk baik Bu Elin ataupun Bu Penny. Uh, sebelumnya saya mohon kepada para peserta Bapak Ibu sekalian, apabila ingin uh, ada yang menanyakan pertanyaan secara live, uh, bisa menggunakan fitur raise hand. Nanti akan uh, kami pilih dari panitia untuk bisa langsung mengajukan pertanyaannya. Uh, mohon. Uh, jangan lupa uh, mengatakan nama dan juga asal institusi kemudian pertanyaan ditujukan ke ibu Elin atau ibu Penny uh, sesi tanya jawab ini akan kami buka untuk uh, setidaknya 30 menit ke depan jadi banyak pertanyaan uh, banyak kesempatan untuk bertanya kepada narasumber kami saat ini Se okay. um, sekarang saya mulai saja apakah ada yang ingin uh, bertanya secara langsung silahkan menggunakan fitur raise hand nanti akan kami fasilitasi kalau misalnya belum ada saya oh ini oke okay, ada dari Mas Satria ya sebentar hmm. sudah bisa bertanya langsung nggak mas belum ya? Halo. Nah iya silakan mas Satria. Uh, Oke. Okay. Uh, ya terima kasih uh, paparannya. Saya punya pertanyaan untuk uh, Mbak Penny. Uh, oh ya yeah. uh, saya Satria. Uh, saya dari Bogor uh, sekarang. Uh, mungkin pertanyaannya basic. Tadi juga udah saya tulis di Q&A. Yang pertama itu uh, seperti apa sih teknik uh, atau metode dan teknologi apa yang dipakai untuk uh, bisa memodifikasi uh, si bioactive uh, compounds yang tadi dipaparkan menjadi uh, inactivated product uh, seperti itu uh, dan yang kedua uh, itu bisa tolong dijelaskan lebih detail uh, atau mungkin menurut uh, Mbak Penny Secara biologisnya, uh, si uh, itu uh, bisa spesifik uh, selektif ke uh, tumor cells, dan apakah kira-kira uh, itu berlaku secara general untuk uh, most tumor cells yang lain? Kalau saya lihat di paparan terakhir tadi, itu uh, terkait dengan ekspresi uh, protein dari tumor cells-nya, ya. Atau, ya. Itu aja mungkin. Terima kasih Mbak Anggi. Baik, silakan bisa langsung dijawab Mbak ya. Penny. Terima kasih untuk Bapak Satria atas pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaan pertama yaitu teknik untuk bisa memodifikasi natural product menjadi inactive product untuk sementara ini kami karena untuk mengisol uh, mensintesis uh, seluruh uh, bioaktif kompon itu uh, sangat membutuhkan waktu dan tricky karena sangat kompleks strukturnya yang unik, maka kami menggunakan uh, bioaktif compound yang sudah ada yang sudah kita peroleh dan dimodifikasi strukturnya dengan uh, seperti kayak misal tadi uh, ring uh, aktif site-nya kita buka atau kita modifikasi dengan penambahan gugus tertentu. Dan di situ tidak semua berhasil jadi maksudnya tidak semua yang kita modifikasi itu berhasil menjadi tidak aktif. Jadi kita melakukan kayak berbagai macam reaksi, library kita memilih model-model sampai kita benar-benar mendapatkan produk yang bisa kita inaktivasi dan kalau untuk pertanyaan kedua yaitu alasan biologis atau spesifik, spesifik tumor interactions. Jadi yang terakhir itu kami menggunakan CRGD yaitu peptide yang cyclic itu dia CRGD ini ini memiliki interaksi yang kuat dengan integrin yang dan sementara integrin ini overexpress di tumor, hanya di tumor spesifik. Jadi karena interaksi yang kuat ini jadi ketika dia bertemu dengan integrin itu akan terjadi binding yang kuat dan akan stay di situ. Dan jadi ketika kita injekkan produk yang inaktif, mereka akan terjadi reaksi di sel tumor itu sendiri. Dan setelah produk bisa menjadi drug di situ akan membunuh cancernya Terima kasih apakah menjawab? Ya oke okay. uh, terima kasih sangat uh, menjawab mungkin uh, sedikit jadi integrinnya saya uh, nggak terlalu familiar dengan uh, biologinya tapi integrin ini di, uh, ekspresikannya dia uh, ada di dinding selnya atau di atau ini harus uh, apa masuk melalui membrannya atau gimana pak? Uh, kalau untuk lebih spesifiknya integrin itu ada di permukaan juga jadi uh, dia semacam uh, yang ada berbagai macam jenis integrin, jadi uh, dia itu uh, dia cell membran cells. jadi dia akan uh, di ekspreskan di sekitar situ. Dan ketika uh, itu juga nanti proses uh, karena sekarang kita juga sedang menganalisis uh, bagaimana uh, peptide ini bisa membunuh apakah nanti melalui endositosis atau uh, melalui membunuhnya membunuh dari luar yang bisa menyebabkan itu apoptosis ataupun nekrosis. Oke, okay. terima kasih Mbak Feni. Terima kasih, Mas. Eh baik, berikutnya apakah ada lagi yang ingin bertanya secara live? Um, kalau sambil menunggu saya mungkin ini ada pertanyaan untuk Bu Elin dari salah satu yang sudah di um, di fitur Q&A. Uh, apakah dalam penelitian yang i, pernah ibu lakukan, ibu mendapatkan senyawa aktif baru yang hanya ditemukan di mikroba laut yang tidak ditemukan di mikroba terestrial. Uh, Kira-kira kalau bisa Bu Elin menjawab, terima kasih Bu. Ya, uh, terima kasih Mbak Anggia. Ini uh, pertanyaan semuanya belum uh, belum semua dijawab ya, yang. Hmm, yang sudah menulis pertanyaannya. Terkait pertanyaan yang tadi, hmm, kalau dari senyawa-senyawa yang sudah saya isolasi, memang eh, yang baru, ya. Kalau yang baru semuanya berarti kan belum ditemukan di eh, mikroorganisme lainnya, ya, gitu. Kemudian senyawa yang sudah diketahui. Uh, ada juga sih senyawa yang ditemukan di mikroorganisme yang bukan berasal dari laut, terutama untuk um, golongan senyawa yang dari peperajin, itu biasanya bisa kita temukan juga di mikroorganisme yang bukan berasal dari laut. Mungkin bisa menjawab pertanyaannya. Oke, okay, baik. Terima kasih, Bu. Ya. Yeah. Um, apa ada lagi uh, dari Bapak kalian yang bertanya secara live? Uh, apabila belum ada lagi, uh, bisa saya ajukan juga pertanyaan dari yang sudah ada. Iya. Uh. Untuk, nah Ibu Elin lagi, ini Bu uh, dari, nah pertanyaannya adalah untuk menentukan pengujian aktivitas. Nim aktivitas ya. apa ya Bu? Maksudnya pengujian aktivitas kan? Terima kasih. Oke, okay. eh untuk penentuan aktivitas itu menjadi eh um, apa ya? Target dari si peneliti itu sendiri. Penyakit prioritas tentu yang pertama pada saat kita ingin mencari suatu senyawa yang akan digunakan sebagai obat itu yang menjadi target itu obat itu ditujukan untuk penyakit apa jadi yang pertama itu menjadi pilihan dari si penelitinya itu sendiri nah target penyakitnya apa tentu kita harus mengetahui apakah ada cara pengujiannya gitu ya jadi Uh, kita ingin menentukan apa kalau tidak ada pengujian bioaktivitasnya juga nggak bisa dilakukan juga target penyakitnya apa kemudian sasaran obatnya itu nah, itu misalnya sekarang kekhawatiran uh, kita terkait kasus resistensi misalnya obat banyak yang selama ini digunakan menjadi bisa kita, target kita misalnya mencari obat yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri TB. Nah, apakah ada bakterinya, apakah aman dilakukan? Apa, ada pengganti e, bakteri mikroba e, apa seperti itu jadi balik lagi ke prioritas si penelitian itu target penyakitnya untuk apa Dan ada juga e, metode untuk pengujiannya, seperti itu baik baik ya, berbagai macam e, eksperimen yang bisa dilakukan tergantung targetnya apa bisa ditentukan terlebih dahulu sehingga lebih lebih bisa spesifiknya Iya, hmm. betul. Ya Sekarang mungkin uh, lebih banyak juga tertarik untuk peneliti uh, kanker kolon, karena perkembangannya ternyata pesat, yang asalnya ranking ke-10 di dunia terkait uh, meninggal karena penyakit kanker, meningkat menjadi prioritas atau tingkat ketiga. Misalnya seperti banyak peneliti yang akhirnya uh, berlomba-lomba atau mencari nyawa yang aktif terhadap selain kanker kolon seperti itu dan ternyata dia sudah ada kan metode pengujiannya bisa seperti itu baik-baik ya betul um, sekarang ada pertanyaan yang mungkin uh, ini buat ke kedua pembicara ya baik Bu Elin maupun Bu Penny dari Indri lestari Apakah tantangan terbesar dari eksplorasi senyawa obat dari marine derived microorganisms? Mungkin uh, bisa dijawab Bu Elin dan Bu Penny juga. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya sih, terutama masalah green facility melakukan mungkin. Kemudian terkait pengujian aktivitasnya dan juga terkait elusidasi strukturnya semuanya itu memerlukan fasilitas yang tidak mudah diperoleh di Indonesia seperti itu. Baik, saya um, tadi apakah um, semua orang yang um, terbesar dari, dari organisasi. Ini. terbesarnya uh, yang pertama uh, jadi itu organ dan juga di sini itu, karena uh, diversity lautnya terbatas. Jika dibandingkan dengan Indonesia, sekarang lebih uh, diversitasnya itu tangan kami. Indonesia kan <guluh> banyak sumber dayanya. Kemudian di luar sana kan fasilitasnya yang lebih lengkap. Gitu. Jadi memang tidak bisa kita bekerja sendiri harus berkolaborasi. Iya, Ibu ya betul. The kolaborasi dan mudah-mudahan ya setelah ini kan ada terbuka kesempatan apa dari Ahmad. Eh uh, dan sekarang saya oh tadi uh, Prof Noman Sudjana uh, silakan Prof apabila hendak mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih bisa tertengah terima kasih uh, atas waktunya. Halo, ya, aku lihat. ya, dan apa senyawa, senyawa yang dihasilkan oleh uh, metabolit sekunder dari itu strukturnya itu adalah uh, rumit. Nah, lihat ya, dengan deng deng ya apakah itu tidak akan memunculkan di stilis itu pada senyum si mungkin yang perlu saya gini kan tuh nah dua belakang gininya. tapi saya tidak tahu apa gini tuh bahwa kanker itu adalah menggunakan legam berat untuk ini itu dimasukkan karena kanker itu kan artinya masuknya senyawa lain ke dalam tubuh, kemudian tubuh mereduplikasi dengan logam gerak inti Oh, kalau saya lihat seperti itu, terus saya sadari, oh dulu belajar hanya untuk itu, tapi memang dulu tidak, di 27 tahun yang lalu itu bahwa menggunakan kita ajari dulu. Terima kasih Langsung di begitu Mbak, Mbak Penny Mbak Penny ya Mbak, oh. Mbak Penny ya? kalau <laughs> ya silakan silakan langsung dijawab oke okay. uh, ya Prof terima kasih tadi uh, untuk uh, uh, pertanyaannya dan juga ini statementnya yang untuk etilastate, uh, saya untuk exponen dan kalau kita menggunakan et untuk kemungkinannya um, mungkin lebih ke aseton mungkin biar bisa terbentuk uh, asetal yeah. estil group yeah. tapi karena uh, ya jadi uh, kalaupun dia terastilasi itu kita menggunakan uh, non -pol, uh, lebih polar compound itu biasanya uh, untuk karena kita mengekstraksi wide range jadi di, dengan menggunakan uh, Aston itu akan banyak Hai hingga... yang ketiga yaitu tentang uh, logam yang bisa digunakan uh, bio di prof. <laughs> Terima kasih prof itu 27 laut uh, 27 di atas sudah aktif <laughs> prof. <laughs> Sekarang aplikasikannya itu sebagai drug activator yang bisa digunakan untuk uh, terapeutik in vivo synthetic chemistry. Terima kasih prof. Terima kasih. Oke, okay, baik Bu dan Prof. Yaman atas pertanyaannya. Uh, ini ada lagi, mungkin saya pilih uh, ada pertanyaan untuk baik Bu Penny dan Bu Elin juga. Bagaimana membuktikan bahwa dari laborasi melupakan senyawa asli atau genuine dari organisme laut itu dan Mohon penerahannya, terima kasih. Ya, uh, mungkin saya jawab terlebih dahulu. Ya, ya, memang uh, susah membuktikan bahwa uh, senyawa yang diperoleh itu memang benar-benar berasal dari mikroorganisme yang berasal dari laut. Uh, tapi uh, secara umum biasanya Uh, senyawa yang diperoleh dari mikroorganisme atau organisme laut itu banyak yang mengandung unsur halogen, bisa klor, brom. Ini ya, bisa uh, ya, memungkinkan hal ter, itu terjadi, uh, uh, garam seperti itu. Kemudian kalau misalnya dia merupakan simbion, biasa e, organisme yang ya, organisme asal dari mikroorganisme tersebut juga bisa menghasilkan senyawa yang sama dengan mikroorganismenya. Itu mungkin salah satu. E, Ciri juga yang meyakinkan bahwa memang uh -huh. uh, senyawa itu dihasilkan dari mikroorganisme yang bersimbiosis dengan organisme laut tersebut. Mungkin itu, Mbak Anggia? Oke, okay, baik. Uh, mungkin Mbak Penny ada uh, masukan juga, Mbak? Nah, ya terima kasih Ibu. Uh, jadi sebenarnya ini masih menjadi uh, penelitian ya, masih menjadi perdebatan apakah benar natural product itu yang benar-benar diisolasi dari natural product berasalkan dari organisme tersebut atau berdasarkan simbionnya. Itu ada profesor di Jepang juga me mereka mempelajari dari segi DNA-nya. Jadi apakah benar DNA-nya ini memiliki uh, mengekspresikan bahwa memiliki kemampuan untuk mensintesis uh, bagian dari uh, sinyawa aktif compound tersebut. Dan namun itu masih belum menjadi final decision apakah ini benar-benar dari natural product itu sendiri ataupun dari uh, simbionnya. Tapi jika dipikir kami juga pernah melakukan isolasi dari uh, bakteri atau simbion dari sponge, kita pisahkan. Dan kita culture itu mereka menumbu, setelah kita ekstrak itu mereka memberikan hasil struktur yang berbeda dengan ketika kita mengisolasi bareng-bareng bersama-sama dengan sponsnya. Jadi kami berpikiran apakah ini mungkin terjadi asosiasi yang yang mereka lakukan atau memang karena bakteri ini sudah dipisah dari organismenya dari maksudnya dari simbionnya, jadi sudah tidak bisa tidak memiliki lagi kemampuan untuk mensintesis uh, natural produk itu atau bagaimana jadi uh, untuk sementara itu masih menjadi perdebatan uh, apakah benar ini dari uh, natural produk uh, organismenya itu sendiri atau apakah berdasarkan dari yang dihasilkan oleh simbionnya atau mereka berkolaborasi untuk menghasilkan natural produk tersebut nah, saya demikian. Oke okay, baik terima kasih um, sekarang saya kalau tidak salah nih Pak Ahraman Pak Rahman Arif silakan Pak kalau ingin bertanya langsung kepada panelis kami terima kasih Halo Oke okay, baik mungkin um, oh, saya lanjut lagi <laughs> um, ini ada pertanyaan untuk untuk kedua panelis juga, Bu Elin dan Pak Penny, pun dari Ibu Murdiani, mudah-mudahan saya tidak salah, untuk pengobatan kanker atau penyakit lainnya, ada yang berpendapat bahwa lebih baik menggunakan keseluruhan ekstrak dibanding senyawa aktif dari isola tersebut. Bagaimana pendapat Bu Elin dan Mbak Penny terkait hal ini? Terima kasih. Terima kasih. Ya, eh um, kalau menurut saya, mungkin saya jawab duluan Bapak ini. <laughs> ya, kalau menurut saya begitu. kalau ekstrak kan masih campuran senyawa ya gitu. Masih ya masih banyak senyawa yang ada di dalam ekstrak gitu. Jadi belum belum merupakan senyawa murni. Sedangkan kalau kanker kan berarti harus ada uh, reseptor obat itu harus berikatan dengan reseptor. Jadi kalau menurut saya sih uh, pengobatan kanker yang lebih baik yang senyawanya memang spesifik ber, bersifat uh, inhibitor uh, apakah itu enzim ya yang uh, berkaitan dengan uh, kanker tersebut mungkin itu Ya, kalau saya saya setuju dengan Ibu Elin ya. Kalau misalkan kita menggunakan keseluruhan ekstrak itu uh, akan sangat berbahaya sendiri. Maksudnya kita tidak tahu komponen apa saja yang ada di dalam uh, ekstrak tersebut dan mungkin saja ada senyawa yang uh, itu hanya membahayakan tubuh saja. Jadi saya lebih setuju dengan uh, Ibu Elin kalau kita harus menggunakan uh, spesifik obat yang uh, jelas yang bisa digunakan sebagai anti kanker. Terima kasih. Oke, okay, baik. Uh, sekarang uh, Pak Rahman Arif apabila Bapak ingin mengajukan pertanyaan sekarang, Pak, silakan. Halo, apakah Pak Rahman Arif ada? Iya, yeah, Bu. Halo. Iya, yeah, silakan, Pak. Silakan. Oh iya, yeah. terima kasih, Bu. Okay. Uh, perkenalkan, uh, saya Rahman uh, dari... Departemen Kimia Universitas Hasanuddin. Uh, izin bu bertanya uh, kepada ibu Penny uh, terkait dengan ini uh, 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 apa, uh, sintesis sintesis yang dilakukan. Nah untuk uh, apa untuk uh, suatu struktur senyawa yang biasanya disintesis sintesis dari ini dari uh, sumber Organisme laut atau apapun itu, adakah apa karakteristik ke ada, keragaman? Adakah karakteristik keragaman dari suatu uh, fungsi yang spesifik uh, terhadap uji bioaktivitas yang akan dilakukan? Misalnya, uh, ataukah mungkin uji bioaktivitas itu dilakukan secara random atau adakah pendekatan tertentu yang biasanya dilakukan? Uh, biasanya dilakukan untuk uh, ini untuk uh, menentukan bahwa untuk senyawa ini yang memiliki keragaman uh, apa? keragaman yang memiliki keragaman uh, gugus fungsi ini punya kecenderungan memiliki aktivitas untuk sebagian anti bakteri, anti tumor atau anti kanker. Bu. Ya, mungkin itu pertanyaannya, Bu. Ya, langsung saja. Terima kasih Bapak Rahman. Jadi pertanyaannya saya ulang lagi untuk memastikan bahwa bagaimana pendekatan yang digunakan untuk mendeteksi apakah bioaktif kampung itu berpotensi sebagai drug atau tidak. Apakah benar, Bapak? Uh, iya, Bu. Adakah misalnya karakteristik dari gugus fungsi tertentu yang dimiliki oleh suatu hmm. uh, struktur atau senyawa? oleh suatu compound seperti itu, Bu. Oh iya, terima kasih, Bapak. Jadi uh, untuk sementara uh, karena kami belum menggunakan uh, artificial intelligence untuk melakukan screening, jadi pada dasarnya kita masih melakukannya secara uh, manual yaitu dengan uh, screening secara keseluruhan. Jadi kita tidak bisa karena semua struktur itu memiliki keunikannya masing-masing. Jadi kita tidak bisa pukul rata bahwa gugus fungsi ini yang berperan sebagai anti nya atau sebagai antivirusnya. Tapi ada beberapa kasus ya, seperti itu. Ada gugus fungsi yang misalkan di uh, uh, penicillin itu laktamnya yang uh, harus memiliki gugus laktam. Tapi kalau untuk di kasus ini kami belum memiliki uh, belum ada paten yang khusus yang bisa kita deteksi. Jadi kita hanya menggunakan manual screening dan kita melakukan yang aktif kita pilih yang memiliki aktivitas yang kuat kita pilih dan kemudian kita lakukan analisis yang selanjutnya. Demikian Bapak Arif. Oh iya, terima kasih Bu. Terima kasih. Baik, adakah siapa lagi yang uh berminat untuk mengajukan pertanyaan secara langsung masih kami tunggu masih ada waktunya. Nih, um, baik uh, mungkin saya pilih lagi dari pertanyaan yang sudah masuk ini ada dari ibu dokter dokter hewan nurliana. Uh, beliau ingin bertanya apa tadi ada tampilan slide yang menyatakan aspergillus sebagai anti uh, apabila bisa dijelaskan kembali lebih lanjut terkait itu mungkin untuk buat Penny ya kalau tidak salah terima kasih mungkin seperti uh, Ibu Elin Mbak Ibu ya. Elin ya Oh ya. iya Oh iya deh Oke okay. silakan Ibu Elin kalau bisa uh, menjawab pertanyaan tersebut Bu di uh, apa dijelaskan lebih lanjut lagi terkait aspergillus sebagai anti -kanser. terima kasih. Oh, baik, e, bukan aspergillusnya yang sebagai anti tapi metabolit yang diisolasi dari aspergillus tersebut yang digunakan atau yang punya aktivitas e, tadi sebagai penghambat e, polimerisasi tubulin ya, Plinabulin yang tadi yang saya jelaskan, yang sekarang e, digunakan untuk uji e, klinis fase 3. Jadi senyawanya, tadi namanya plinabulin. Uh, senyawa ini uh, asalnya gitu dari aspergillus uh, yang diisolasi dari lingkungan laut seperti itu. Jadi bukan aspergillusnya, tapi metabolitnya yang sudah diisolasi dari aspergillus tersebut. Baik baik terima kasih ya um, sekarang uh, ada silakan Pak Yudi Kurniawan uh, apabila hendak bertanya langsung silakan Pak Halo Oh Halo Nah, ya silakan Pak langsung saja oh ya terima kasih jadi pertanyaan saya tadi uh, untuk Ibu Penny untuk mendesain metalloenzamnya itu seperti apa ya apakah memang sudah tersedia secara komersial atau harus mendesain sendiri dan kalau mendesain sendiri bagaimana uh, ini apa guidancenya agar bisa tetap menjaga aktivitas dari katalisnya itu sendiri terima kasih ah ya terima kasih Bapak Yud. Jadi uh, kita mendesain metalo itu uh, sendiri, ini tidak ada di komersial uh, available. Jadi kita mendesainnya itu berdasarkan kita harus mempertimbangkan pertama in vivo stability-nya dan yang kedua setelah kompleks dengan uh, katalis itu sehingga tetap aktif itu kita harus uh, memperhatikan dari uh, mempelajari struktur dari protein yang akan kita gunakan untuk uh, metalo en. Uh, Meng mengkomplekskannya dengan enzim, eh, dengan uh, gold, dan kita juga di sini dilakukan uh, seperti uh, docking protein. Dan untuk menentukan apakah benar strukturnya uh, dari uh, goldnya, misalkan kita memakai gold itu, dia di posisi yang uh, tertutup ataukah dia terbuka. Tapi untuk setelah... Penelitian kami itu menunjukkan bahwa uh, posisinya itu di binding pocket dari uh, human serum albumin dan itu posisinya dia uh, tidak terhalang sama sekali sehingga ini uh, ti kemungkinannya tidak uh, menghalangi jadi dari reaksi itu sendiri dan dari uh, in vitro reaction juga kita sudah membuktikan bahwa uh, reaksi itu bisa uh, terjadi demikian bapak. Oh ya berarti uh, bu ini sudah punya kompleks metal enzyme sendiri lalu dimodifikasi bagian apanya tadi glikannya gitu ya. Oh untuk iya benar. Berbagai jadi aplikasi. oke oh, oke. Okay, okay. Karena pada dasarnya kita uh, metal enzyme yang kita punya itu dia tidak punya spesifik uh, tidak punya organ spesifik targeting. Jadi kita harus memodifikasi uh, metal enzyme tersebut sehingga bisa hanya spesifik menuju ke tumor dan jadi itu maka kita modifikasinya dengan uh, glikan ataupun dengan uh, peptide. Demikian Bapak Oke, terima kasih, terima kasih. Menarik sekali. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Yudi Kurniawan. Um, sekarang berikutnya ada juga Pak Willery uh, yang ingin bertanya lang secara langsung. Silahkan Pak, langsung saja. Ya, uh, selamat. Oh, saya punya pertanyaan untuk Ibu Penny Ahmadi. Uh, yang pertama itu mungkin dalam beberapa tahun ke depan apa sih signifikasi uh, dari kerjasama antara Jepang dan Indonesia dalam hal bioresource dari laut. Jadi khususnya itu pada mungkin marine natural product. Kira-kira beberapa tahun ke depan apa sih signifikasinya? Lalu yang kedua, apakah lebih baik kita melakukan penelitian dari senyawa yang sudah ditemukan misalnya di sudah di bank, bank compound atau kita mencari senyawa lain misalnya? Kita nyari dari sedimen dan lain sebagainya. Terima kasih, uh, ya. Terima kasih buat uh, Mas Wilery. Uh, jadi, uh, sebenarnya kami ada dua pertanyaan, ya. Tadi, Yang Untuk pertanyaan pertama yaitu apa signifikan kerjasama uh, Jepang dengan Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Kalau menurut saya, signifikannya masih uh, mungkin uh, masih bekerja sama dengan di bidang biodiversity-nya, dan juga mungkin uh, saya kurang begitu paham. tentang uh, lebih detailnya kerjasama antara Jepang dan Indonesia mengenai signifikan kerjasamanya. Namun untuk sementara saya rasa uh, untuk beberapa tahun ke depan itu uh, Jepang akan membutuhkan Indonesia dan begitu juga mungkin Indonesia mungkin juga bisa uh, terbantu dengan uh, adanya kerjasama dengan Jepang. Itu merupakan kerjasama yang positif sih kalau menurut saya. Dan selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, yaitu kalau untuk riset apakah itu dengan menggunakan penelitian yang sudah ada di data bank atau kita mengisolasi senyawa baru? Itu sebenarnya tergantung dengan interes masing-masing lab. Jadi ada lab yang interest untuk mengisolasi senyawa baru dan menganalisis aktivitasnya. Namun ada juga tergantung sekarang ada lab yang juga dia bekerja sama dengan farmasi atau misalkan dengan company gitu biasanya mereka mencari dari scratch jadi lebih baik mereka mengisolasi dari bahan-bahan alam yang ada karena kemungkinan adanya untuk menemukan senyawa baru yang berpotensi juga sebagai drug lead compound. Dan kalau untuk di kasus saya karena uh, sudah uh, ada beberapa bahan yang sudah diisolasi yang memiliki aktivitas dan uh, juga ada beberapa uh, bank data, jadi uh, kami lebih memanfaatkan dari bank data itu yang bisa diaplikasikan untuk uh, aplikasi yang lebih real yaitu untuk uh, cancer terapi demikian mas. Uh, Oke okay, untuk nomor dua ini kira-kira uh, sih uh, udah kira-kira di Jepang itu udah berapa lab sih yang memang memakai AI untuk uh, compound-nya? jadi untuk menganalisis kompaunnya? Uh, untuk yang saya ketahui, uh, untuk di Jepang sendiri untuk screening uh, bioaktif compound dari natural product itu belum ada yang menggunakan artificial intelligence uh, ini. Namun untuk lab uh, seperti uh, synthesis lab atau uh, modifikasi drag atau mereka membuat drag baru dari bahan-bahan terinspirasi dari bahan alam akan AI tapi kalau untuk natural product lab itu uh, mereka uh, setahu saya belum ada yang menggunakan AI demikian. Oke terima kasih mbak Penny. Terima kasih kembali mas. Baik terima kasih banyak uh, Pak Winari. Um, sekarang silahkan. Uh, Pak Rikno Harmoko, apabila ingin bertanya secara langsung, langsung saja. Terima kasih. Mas Rikno, silakan. Ya, Mbak. Halo. Kedengaran, Mbak ya? Iya, yes, sedikit dengaran. Iya, uh, Mbak. Terima kasih atas kesempatannya saya bertanya pada Mbak Penny. Tadi pada modifikasi eh uh, enzim dengan N tadi kan di dengan berbeda struktur N targetingnya berbeda seperti sialic acid terminated N itu ke cancer cell. apakah apa yang membedakan itu? Apakah reseptor tiap-tiap pisu -tiap berbeda untuk masing-masing menggelaikan -masing struktur? Apakah seperti itu? Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan, bagaimana membuat struktur N glycan itu berbeda-beda? Apakah ada teknik khusus untuk membuat seperti manus type N glycan atau terminal complex type atau salic acid seperti itu? Apakah ada teknik khusus untuk membuat membuatnya seperti itu? Terima kasih. terima kasih kepada Bapak Rikno. yang pertanyaan pertama yaitu memodifikasi enzim dengan N-glycan seperti contohnya menggunakan alpha-2,3-sialic acid, ini akan menuju tumor. Sebenarnya ini kita melakukan beberapa riset sebelumnya, kita menggunakan berbagai macam glycan, sehingga kita sampai menemukan glycan yang spesifik targeting ke organ tertentu, misalkan ke tumor. Dan karena interaksi dari glycan sendiri itu berdasarkan lectin. Dari lectin, spesifik lectin, dan kombinasi lectin itu, makanya uh, mereka menunjukkan uh, interaksi yang berbeda-beda antara glycan yang satu dengan glycan yang kedua. Dan untuk yang pertanyaan kedua, yaitu uh, cara mensintesis dari uh, N glycan sendiri, the N glycan sendiri ini disintesis uh, di uh, lab kami. Itu kami bekerjasama dengan. Uh, ini komersial uh, produksi jadi kami uh, menjualnya untuk uh, komersial available Bapak demikian Oh iya. ya makasih pak. terima kasih Bapak terima kasih uh, Pak Rikno oke ya, sekarang uh, kita ada Pak Harwoko apabila Bapak masih berkenan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung silakan Pak, pak Harwoko terima kasih Halo, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Terima kasih atas uh, paparannya yang sangat menarik. Saya Harwoko dari Unsur Prokerto, cuma saat ini lagi posisi di Jerman. Uh, pertanyaannya ke Mbak Penny ini, uh, terkait dengan penelitian yang tadi ya, sindesis in vivo tadi. Yang pertama mungkin uh, bagaimana nanti aplikasi klinisnya, karena secara disitu diinjeksikan dua senyawa ya yang satu sebagai drug aktivator dan yang satunya prodrug yang tidak aktif tadi. Nanti mungkin eh, ketika ini berhasil untuk pengobatan kanker bagaimana mungkin aplikasi klinisnya? Uh -huh. Kemudian yang kedua pertanyaannya pertimbangannya apa menggunakan dua senyawa ini ya uh -huh. dibandingkan dengan hanya menggunakan senyawa obat yang anti kanker yang sudah ada ya kemoterapi yang sudah ada yang mungkin ada alasan tertentu apakah karena keamanannya atau apakah karena efektivitasnya? Ya mungkin juga apakah pertimbangan biaya juga bisa lebih murah atau bagaimana dengan uh, seperti itu. itu saja. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Harwoko. Jadi pertanyaan pertama yaitu aplikasi klinis uh, dari dua senyawa menginjeksikan dua senyawa uh, untuk uh, selanjutnya. Jadi uh, setelah uh, terapi ini berhasil di mice ini uh, kami berharap bisa dilakukannya di uh, human trial selanjutnya. Uh, untuk sementara, kami belum ke sana, tapi kami mengoptimasi, mengoptimasi keadaan dari strategi ini dulu, dan kemungkinan baru selanjutnya akan ke human trial. Dan kalau untuk pertanyaan yang kedua, yaitu pertimbangan mengapa menggunakan dua senyawa dibanding menggunakan uh, kemoterapi atau menggunakan drug benefit sendiri. Seperti yang saya jelaskan uh, tadi bahwa uh, menggunakan uh, kemoterapi atau drug itu uh, ada kemungkinannya dia uh, specific uh, bindingnya itu mungkin uh, kurang atau mungkin tidak 100% efektif sehingga dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya seperti pengendapan di kidney atau di liver sehingga itu akan merusak organ lain yang itu juga akan malah membahayakan dari cancer pasiennya itu sendiri. Sedangkan metode kita ini kita menggunakan bahan-bahan yang tidak berbahaya bagi tubuh dan ketika tidak digunakan dia akan dikeluarkan melalui urine dan di sini kita berharap menghilangkan dari adanya efek samping-efek samping tersebut, Bapak. Terima kasih. Bisa sedikit menanggapi, Mbak? Iya, Bapak. Apakah yang produk inaktif tadi juga sudah diuji keamanannya? Mungkin tadi tidak menimbulkan efek samping, sehingga memang ketika dibandingkan dengan obat yang kankernya tadi, yang senyawa yang belum dimodifikasi, tadi aktif, tadi mm -hmm. memang yang produknya ini lebih aman. Gitu. <laughs> Iya Bapak, jadi kita sudah meng, uh, untuk taraf ini kita hanya menguji sampai dari batas cell-based eksperimen dan in vivo experiment. Dari hasil exp, uh, dari in vitro itu menunjukkan tidak ada cytotoxicity sama sekali dan juga di in vivo experiment itu tidak ada menunjukkan gejala-gejala uh, side effect yang berbahaya bagi uh, uh, tumor bearing mice-nya Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Bapak baik terima kasih uh, berhubung waktunya sudah mendekati pukul 5 di waktu Indonesia bagian barat apabila saya ma mungkin masih akan membuka untuk satu orang lagi apabila ada yang bersedia mengajukan pertanyaan uh, apabila tidak uh, mungkin jadi untuk semua pertanyaan yang belum terjawab yang sudah di tuliskan di selama Zoom ini berlangsung akan uh, dijawab susul oleh kedua panelis kami. Jadi jangan khawatir. E, rekaman dari acara hari ini juga nanti akan tersedia uh, di YouTube di channel uh, CD Trilipi. Kemudian nanti uh, berikut dengan jawaban-jawaban dari semua pertanyaan yang sudah Bapak dan Ibu sampaikan selama Uh, sesi webinar sore ini. Terima kasih banyak kepada Bu Elin dan Bu Penny atas waktunya dan Sama -sama. Uh, pengetahuannya yang luar biasa mencerahkan ya terkait. Sama <laughs> yeah. Terima kasih banyak. Uh, antusiasme peserta lumayan besar terlihat dari berbagai banyak pertanyaan uh, uh, untuk hari ini. Kemudian uh, terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir, uh, mengikuti dan menyimak uh, acara webinar kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan um, telah kita saksikan hari ini betapa proses untuk uh, drug discovery dari marin ini cukup panjang, ya, dari mulai uh, isolasi mikroorganisme atau isolasi makroorganisme dari laut, kemudian dari screening, dan berbagai macam uji aktivitas in vitro kemudian in vivo sampai nantinya akan melalui uji klinik untuk dikembangkan menjadi obat yang akan beredar di pasaran. Tentunya butuh waktu yang sangat panjang dan butuh banyak proses. Tapi mengingat betapa potensialnya sumber daya alam laut sebagai sumber obat hmm. baru tentunya uh, masih memotivasi yang cukup bagi para peneliti untuk tetap uh, berkarya dan berjuang untuk bisa mengeksplorasi lebih lanjut sumber daya alam kita ini. Baik, uh, terima kasih banyak sekali lagi bagi kedua panelis uh, dan juga Bapak dan Ibu sekalian. Uh, sampai jumpa kemba nanti kembali di acara webinar kami selanjutnya. Uh, untuk uh, saat ini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Ya, terima kasih. Karya hmm. ini. Maha kuasa bagi bangsa yang memujanya Indonesia ibu pertiwi, Kau ku puja, kau ku kasih, Tenaga ku bahkan kunci manusia Just. Yeah.